teman-teman baru tahu ya, kalau naruh pisang di tanah itu namanya maman pisang ya. Nah hari ini sepertinya pisang ini sudah tua. Nah sebelum ke tutorialnya teman-teman ya, Arvin akan bagikan dulu ke teman-teman semua cara menebang pisang yang benar teman-teman ya. Dan kita perlu lihat ciri-cirinya dulu teman-teman. Kalau pisangnya ini belum tua, jangan ditebang karena nggak laku kalau dijual teman-teman ya. Kalau di perem pun nggak matang ya. Dan kalaupun matang nggak manis kalau muda teman-teman ya. Kecuali daun muda, kalau daun muda enak kata om-om sih teman-teman ya. Nah sekarang Arvin akan bagikan dulu ke teman-teman semua ciri-ciri pisang yang sudah tua teman-teman ya. Nah teman-teman, ciri-ciri pisang yang sudah tua itu biasanya garis-garis ininya sudah tidak terlihat lagi. Jadi dia sudah penuh, untuk buahnya ini sudah penuh. Kalau muda itu biasanya ininya masih kelihatan, pinggir-pinggirnya ini. Nah ini kan sudah tidak kelihatan, itu ciri yang pertama. Nah ciri yang kedua, bunganya ini sudah mengering. Karena ini tadinya tidak mengering teman-teman. Ini tadinya hijau, sekarang sudah menjadi hitam. Nah ini ciri yang kedua, ciri-ciri pisang yang sudah tua. Nah untuk ciri-ciri yang selanjutnya, jantung pisangnya atau bunga pisangnya ini sudah panjang. Nah usahakan kalau pengen cepat tua, dipotong seperti ini. Nah ini contohnya, usahakan kita potong aja ininya, jantungnya dibuang gitu, supaya pisangnya cepat tua. Dan ini adalah salah satu contoh pisang yang sudah bisa dipanen ya, sudah balaluntrek ya, sudah kolot, sudah tua. Ini sudah siap matang teman-teman kalau sudah seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorial bagaimana cara nebang pisang yang benar teman-teman ya. Nah untuk yang pertama tutorialnya, yaitu usahakan goloknya ini tajam teman-teman. Jangan lupa diasah dulu teman-teman ya. Nah seperti ini. Diasahlah goloknya supaya seket. Nah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang setelah kita memaman pisang, sekarang kita memanen teman-teman ya, karena pisangnya sudah tua. Nah yang perlu kita perhatikan untuk menebang pisang ini bisa fatal ya. Kesalahan fatal dalam menebang pisang itu kita kalau menebangnya dari sini teman-teman ya. Untuk tutorial menebang pisang, untuk yang pertama kita lihat buahnya. Buahnya ada di sebelah mana? Kalau buahnya ada di sebelah sini, berarti kita tebangnya dari sebelah sini ya. Karena kalau kita menebangnya dari sebelah sini, nantinya akan jatuhnya secara instan, secara cepat gitu ya. Lalu nanti ininya rusak ya. Nah ini perlu diperhatikan bagi pemula yang mau menebang pisang, jangan sekali-kali menebang pisang itu dari sebelah sini kalau buahnya ke sebelah sini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk menebang pisang itu yang paling baik itu dari sini, itu yang pertama ya, dari sebelah sini. Nah untuk menebangnya itu jangan terlalu dalam juga ya, karena kalau terlalu dalam ke sini ini bisa putus, lalu nanti buah pisangnya akan cepat turunnya. Nah kita pelan-pelan aja, sedikit aja kita tebangnya ya, sedikit-sedikit aja. Nah syaratnya itu tadi, goloknya harus tajam teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung ke proses penebangan pohon pisang teman-teman ya, karena pisangnya sudah masuk nih, sudah tua teman-teman ya. Oke kita coba, setelah memaman pisang kita
memanen pisang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini cuma sekali doang, tapi udah roboh ya. Makanya hati-hati ya. Nah sekarang kita putuskan di sini teman-teman ya. Nah kalau goloknya tajam, cuma satu kali bacokan udah putus ya. Nah seperti ini cara menebang pisang. Nah kalau bisa sih berdua ya. Jadi ketika pisangnya rubuh, disambut ya, dipegangin, lalu baru diputuskan ininya. Nah selanjutnya kita rapihkan ininya. Nah seperti ini. Ini pisangnya teman-teman, mantap. Nah sekarang kita putuskan ininya teman-teman. Selanjutnya ininya kita tebang lagi teman-teman. Nah ini supaya rapi kita tebang dari bawah teman-teman ya, supaya nanti anakannya cepat gede teman-teman. Nah kita tebangnya sama dari sebelah sini dulu, kemudian kita balas dari sini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini daun-daun anakan pisang ini kita rapihin supaya nanti ini jadi pengganti ini teman-teman ya. Kalian berbagi juga ke teman-teman kalau menanam pisang Ambon, itu cari pohonnya yang ada serat-serat warna hitam seperti ini. Biasanya buahnya panjang teman-teman ya. Karena ada dua macam pisang Ambon di daerah Lampung ini, yang hijau sama yang kuning. Kalau yang pohonnya ada hitam-hitamnya seperti ini biasanya pisangnya hijau teman-teman ya. Pisang Ambon hijau dan itu panjang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Kita tinggal menimbang berapa kilo itu pisangnya. Oke teman-teman, sekarang kita timbang dapat berapa kilo ini plus semutnya ya. Kita timbang sama semut-semutnya. Ya, kita nolkan dulu. Ya, kita lihat teman-teman dapat 12,4. Dipotong 1 kilo jadi 11,4 teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat, terutama untuk pemula. Admin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.